Sesalat COVID-19 mengaruhan kayaan sejumlah indekos di Jatinangor, Kabupaten Sumedang anukaryana ditarigakeun ku pangeusina. Pangalah kitu kiwari rea pangeusi anu mayoritasna mahasiswa lebih milih balik ka lemburna satu tas PSBB dilarapkeun di Kabupaten Sumedang. Sokomo kegiatan diajar ge dipaju kalawan online. Dina Emprona, sasalad COVID-19 mengaruhan sektor ekonomi masyarakat selesai jina nyaeta usaha indekos. Di Kabupaten Sumedang, pangusaha indekos anu biasana marema nalika mangsa penerimaan mahasiswa anyar, tepika indekos na pinuh pangeusi, kiwari ngarahu alatan reana kamar indekos anu dikokolakeunana karosong taya pangeusi. Salah seorang pangusaha indekos di Kabupaten Sumedang ngarahuh alatan kosong na kamar indekos milikna. Dirina ngerong eta kamar indekos teh taya anu ngareusian alatan sasalad COVID-19 anu narajang di sakuliah Indonesia. Ya begini kondisi sekarang selama masa pandemi COVID, kos-kosan di wilayah Jatinangor yang dilihat sampai sekarang memang beberapa kamar pada kosong ya, karena ya mahasiswanya mungkin belajar di rumah dan mahasiswa barunya juga belum mulai ada perkuliahan secara tatap muka secara langsung begitu. Jadi yang nyari untuk kamar baru pun belum banyak begitu, walaupun ada beberapa mahasiswa yang nyari gitu, ada juga yang lewat telepon, ada juga yang lewat media sosial gitu, cuman kebanyakan masih banyak yang kosong dengan kondisi sekarang. Eta pangusaha indekos miharep kaayaan samodel kitu teh bakal sagancang napungkas sarta bakal normal sabihara sabihari deui. Berarti setiap kosong penghasilanana kiwari kawira nyirorot ari waragad keur ngararawat eta kamar indekos teh kudu tetep dikaluarkeun. Diki Guntara, Bandung TV.